Pemasaran merupakan cara pelaku usaha untuk menginformasikan dan menawarkan produk kepada konsumen. Media pemasaran pun beragam, mulai dari jejaring sosial hingga promosi iklan. Setiap pelaku usaha harus mengenal produknya. Dengan kualitas yang baik dan pemasaran yang tepat, mereka akan menuai hasil yang maksimal. Hal tersebut disampaikan CEO MNC Group, Haritanu Sudibyo, saat memberikan materi dalam seminar nasional bertema pendidikan mandiri dengan berwirausaha tanpa rasa takut di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Rabu sore. Paham dengan produknya, harus paham dengan industrinya, ya marketnya, terus tentunya paham dengan cara pemasarannya. Jadi itu harus dipahami betul-betul. Tidak mudah, tapi kalau menurut saya juga tidak sulit. Tapi kalau mau lebih efektif, sebetulnya perlu peranan pemerintah, khususnya untuk pemula, membuat wadah seperti marketing agency, ya, yang bisa memberikan penyuluhan, ya, memberikan pengarahan. Berbagai pengalaman membangun MNC Group, HT mendorong generasi muda untuk menjadi pelaku usaha. Tak hanya menjanjikan dari segi keuntungan, namun juga membuka lapangan pekerjaan baru. Kita inginkan perguruan tinggi kita, UIN ini, bisa berpartisipasi dalam menambah jumlah dan proporsi entrepreneur di Indonesia. Sangat menjanjikan, ya. Terutama kan sekarang itu dunia usaha dipermudah dengan teknologi yang semakin maju gitu kan, melalui handphone, gadget. Peluang usaha terbuka lebar di Indonesia, asalkan mau bekerja keras dan meningkatkan kualitas, keberhasilan dapat diraih. Dari Tangerang Selatan, Banten, tim liputan MNC Media melaporkan.